Berpayung di balik janji membuat terkenal Lalu Gigi Arsanova, Indra Bekti rupanya tak ada hentinya berusaha agar tetap terus berdekatan dengan Gigi. Setelah semua iming-imingnya gagal dipenuhinya, Indra pun terakhir berjanji akan mempekerjakan Gigi sebagai pelatih tinju pribadi. Bahkan tak tanggung-tanggung, Gigi pun dijanjikan dengan bayaran yang fantastis dari hasil melatihnya bertinju. Namun sayang, bujuk rayu Indra itu pun hanya tinggal di bibir saja. Terakhir dia minta saya melatih dia tinju bebas, itu iming-iming terakhir dan saya nggak mau. Ya udah, saya setuju nggak mau pulang, kamu jadi pelatih saya, kata dia. Saya kasih kamu sekali latihan 300.000, teman-teman artis saya bakalan dilatih sama kamu. Bayangin satu hari, orang 300.000. Satu orang 300.000 kali 10. Jadi sekali latihan itu 1,5 jam saya dapat 10 ya. Berapa juta? 3 juta. 3 juta. Wow buat saya. Kalau saya dipekerjakan dengan sama dia di tempat dia, upahnya yang sangat wow, ya kan? Cukup besar. Jadi, oh, kenapa enggak? Saya akhirnya ya udah, ayo silakan sini. Saya enggak bakalan ingkar janji lagi. Akhirnya saya bolak-balik ke Jakarta seperti itu. Tapi sampai sekarang tidak ada sama sekali. Setiap saya minta pulang, dia transfer. Saya bilang, "Kak, nilai yang Kakak transfer ini sangat sedikit. Yang saya habiskan untuk 8 bulan di Jakarta jauh, jauh dibandingkan ini. Saya udah kasih tahu, saya mau balikin semua yang Kakak transfer ke saya." Selanjutnya, ayah Mirna ungkap satu kebohongan Jessica.